Hai kawan zodiak ID, ini 4 bentuk tangan yang menunjukkan kelebihan dan kekurangan seseorang. Percaya atau tidak, karakter seseorang bisa dilihat dari bentuk tubuhnya. Salah satunya dengan memperhatikan bentuk tangan dan jari jemari seseorang, menunjukkan kekurangan dan kelebihan di dalam diri seseorang. Kepribadian seseorang memang unik dan memiliki perbedaan satu sama lain. Akan tetapi lewat bentuk tangan dan jemarinya, ada beberapa kesamaan karakter seseorang. Dilansir dari zodiak ID, Minggu, 21/10, bentuk telapak tangan dan jari jemari seseorang juga dibedakan berdasarkan 4 unsur elemen. Di antaranya bumi, api, air, dan udara. Dari bentuk tangan dan jemarinya, emosinya bisa terbaca, dari mulai sifatnya yang keras kepala, mudah cemas, pekerja keras, dan lainnya. Lalu cobalah lihat bentuk tangan dan jemari Anda sendiri, Anda yang mana? 1. Bentuk tangan dengan elemen bumi. Orang dengan bentuk tangan seperti ini memiliki jemari yang pendek-pendek dan telapak tangan yang kotak. Artinya ukuran telapak tangan mereka hampir sama di keempat sisinya. Kelebihannya, ketika sudah mencapai hasil terbaik pribadinya adalah sosok yang stabil, konsisten, dan aktif. Kelemahannya, sosoknya keras kepala dan sulit dihadapi. Cenderung egois, terfokus pada sudut pandang sendiri, dan sulit melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. 2. Bentuk tangan dengan elemen api. Orang-orang dengan tangan berbentuk api memiliki jari-jari pendek dan telapak tangan persegi panjang. Artinya telapak tangannya seperti persegi panjang atau tas sama sisi. Kelebihannya, sosoknya giat dan rajin, bersikap dinamis dan bersemangat. Kelemahannya, mudah bosan terhadap sesuatu, pikiran tak fokus dan kurang berhati-hati. 3. Bentuk tangan dengan elemen air. Orang-orang dengan tangan berbentuk air memiliki jari-jari panjang dan telapak tangan persegi panjang. Kelebihannya, mampu beradaptasi dengan situasi baru, bersikap sangat peka dan intuitif, dermawan yang tak mengenal batas. Kelemahannya, susah komitmen, sering gugup dan bersikap pelin-pelan. 4. Bentuk tangan dengan elemen udara. Orang-orang dengan tangan berbentuk udara memiliki jari-jari tangan yang panjang dan telapak tangan persegi atau sama sisi. Kelebihannya, sosok yang pintar, selalu ingin tahu tentang dunia, dan bisa sangat bijaksana. Kelemahannya, sosok ini perlu mengatur benar energi yang dimiliki, karena fisik yang benar-benar perlu dijaga agar tak gampang sakit. Sekian prediksi garis dan bentuk jari tangan untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih. AudioJungle.